Jepara adalah sebuah kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang selama ini dikenal dengan kerajinan ukirnya. Tetapi siapa sangka ternyata Jepara juga memiliki banyak tempat wisata alam, salah satunya adalah Pantai Kartini. Pantai Kartini terletak di Bulu, Jepara, Jawa Tengah. Terletak 2,5 km ke arah barat kantor Bupati Jepara dan berada di jalur transportasi laut menuju Taman Laut Nasional Karimun Jawa dan Pulau Panjang. Pemerintah daerah setempat memberi nama Kartini bertujuan untuk mengenang jasa pahlawan, Raden Ajeng Kartini. Kabarnya zaman dahulu R.A. Kartini beserta saudaranya sering bermain di pantai ini. Pantai Kartini memiliki pasir yang putih dan ombak yang tenang, sehingga cocok untuk wisata keluarga. Selain menawarkan keindahan panorama alami pantai, ada beberapa wahana yang tersedia di pantai ini. Berbeda dengan objek wisata pantai lain, di pantai ini bukan hanya keindahan panorama pantai yang ditonjolkan tetapi juga wahana hiburan dan pendidikan. Yaitu wahana bermain anak, skur mini, catur raksasa, panggung hiburan, tugu Kartini, kolam kecek, dan masih banyak lainnya. Pemerintah daerah setempat juga berencana membangun wahana lain seperti wave house, rumah bajak laut, biang lala, mini bumper boat, kapal pesiar mini, dan lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
serta nyalakan lonceng agar dapat pemberitahuan jika ada video baru.